Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare kamera antara Oppo A1K versus Realme C2 ya. Ini di kisaran harga yang sama 1.600.000-an ya. Mana kamera terbaik menurut teman-teman ya? Kita hanya bahas dari segi kamera ya. Untuk dari segi RAM memang udah dapat ya di Realme, udah RAM 3GB ya di Realme. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja buka oke untuk handphonenya. Oke, ini dia Oppo A1K versus Realme C2 ya. Oke, ini menampak dari belakang sudah kelihatan bedanya ya dari segi kameranya. Si Oppo hanya menempatkan satu kamera, sedangkan si Realme udah dua kamera ya. Kita langsung saja tes untuk kameranya. Oke, ini nampak dari depan ya. Untuk kamera depan sama memiliki satu kamera ya, yang resolusinya juga sama 5 megapiksel. Sekarang kita coba langsung ya ke kamera belakangnya. Untuk yang pertama kita akan si Oppo dulu ya yang kita tes. Oke, si Oppo. Oppo ini resolusinya 13 megapiksel ya, satu lensa ya. Namun di sini ada mode potret, cuman mode potretnya ini software-nya bukan hardware. Ini kamera depannya 5 megapiksel. Oke. Nah, untuk hasil-hasilnya saya akan tampilkan di akhir video ini ya. Ini cuma ada dua fitur ya. Ada lagi. Nah, untuk videonya kita cek resolusinya berapa. Resolusinya 1080p ya. 1080p. Oke. Setelah ini kita bahas untuk Realme dual kamera ya. Untuk Realme di kamera utama 13 megapiksel untuk kamera utama, di kamera kedua untuk depth bokeh ya, mode potret 2 megapiksel. Jadi ini untuk efek bokehnya otomatis hardware ya, lebih rapi harusnya. Nah, untuk kamera depannya juga ini udah 5 megapiksel sama. Sekarang kita cek. Oke. Nah, sekarang kita akan tampilkan untuk hasil dari Oppo sama si Realme ya, dan hasilnya ini dia.
Oke, nah segitu aja video dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang lagi bingung antara Oppo A1K sama Realme C2. Mudah-mudahan video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.